Halo guys, back to Zamani Malik. Oke, kita tidak akan bermain Leslie karena Acu akan bermain Roam ya guys ya. Kenapa main Roam? Karena si Freya ini maksa katanya lagi WS. Tapi history ditutup, pasti begitu. Lagi WS Freya, oke lah yaudah. Gue ngeliat juga Joy-nya lepas. Kalau dia main Roam kayaknya nggak ada yang possible, jadi ya udah kita nggak usah maksain aja gitu guys. Terus dia ini masalahnya ngeluh gitu guys. Ya Selena gitu. Padahal ada hero TB, ada hero CC, no problem Selena. Gue juga ngepicknya liat-liat lah guys. Kenapa Selena? Karena pemilihan Selena ini penting juga guys. Ada CC stun dari jauh. Nah ini penting banget ya buat cover-cover tank yang di depan. Soalnya dia main Freya gitu, Freya first pick. Jadinya kita butuh yang range, jangan yang depan-depan semua. Nanti kita malahan dimontek balik di draft pick. Nah, pertama kita main naro-naro lele guys. Ini cara bermain. First blood nggak tuh? Apakah salah aing guys? Kok lol Selena buset? Gila bro. Langsung lalol aja ya. Jadi Roam mereka nata pas banget guys. Kalau nata kena lele, dia bakalan visionnya kebuka lagi. Nah ini sebenarnya counter juga ya. Langsung kita serepet. Nah dapet. Jadi kita tinggal skill satu aja di rumput dan nata nggak bakal berani zoning lagi. Itu penting banget ya guys ya. Kita sebenarnya counter Roam gitu. Langsung kita taruh di bus satu lele kayak gini guys ya. Nggak usah skill 2, nggak usah presisi, gua ingetin. Yang penting itu skill 1 di rumput, karena ngelihat Roam kita itu adalah Selena yang kalau di rumput cabok. Oke, flicker keluar, kena, nggak berani. Oke, kalau lewat Selena di rumput aman aja bosku. Gitu caranya guys ya. Bukannya asal-asalan pick Selena tuh. Jadi aman kan? Dapat lagi strat shot. Double kill. Gitu ya guys ya, main Selena. Jadi nggak asal-asalan juga gue main Selena gitu. Kita taruh di rumput. Ah, Joyce rebet. Oke, nggak ada. Mundur lu, Bang. CD gue banyak banget ini. Kita stun manja. Biar dia nggak maju. Nah udah cukup ya, nggak kena juga apa-apa guys. Yang penting dodge, dia ngebuang flicker, ngebuang ulti, udah cukup banget. Oke, kita taruh rumput lagi. Apa nih Terizlanya sap? Nah kenapa gue tinggal gue lane ya, karena gue bukan tipe yang support ya guys ya. Gue itu nyari vision ya. Freya kuat gitu, ngapain gue Roam? Fighter kok di GB, di Gotland masalahnya gitu guys ya. Jadi kita usahain aja di sini. Oke, edit. Oke, sip. Kita ke tengah dulu sambil ke Gotland boleh sih. Jadi kita taruh dulu guys. Vision biar midnya aman. Tuh, dia yang nyari masalah tuh, iya gak? War sampai pojok-pojok tuh, mati gak tuh? Gue mau amanin aja guys. Jadi kalau kita main XP nya aman, kita cabok gampang gitu. Sampai maju gitu, mentang-mentang towernya udah habis kan. Jadi gue lane aman. Kalau main aman, sap. Gila, gacor gak guys? Aduh gak kena ulti bang. Nah itu dia, vision aman. Asal gak ngelunjak aja kayak ya, maju lebih dari tower itu ngelunjak sih guys namanya. Oke, kita setup lagi guys di rumput biar natanya nggak main. Oke, di sini rumput tengah dulu. Oke, vision. Apakah dapat? Tidak. Nggak apa-apa guys. Gua juga jarang nih geser map. Kenapa? Karena gua bertujuan tuh open vision. Nah gitu ya guys ya, bedanya Selena gue sama Selena public lainnya yang user Selena juga beda. Gue mainnya nggak semena-mena skill 2 spam, enggak. Objektif
Yes. Wah ini tinggal nih, kita ke XP dulu guys ya. Gak apa-apa, defense XP. Karena Terizlanya ikutan war. Apa-apa. Lebih objektif dia. Apa maksudnya, lebih powerful dia, bukan objektif. Karena Terizla di lane juga gak terlalu bagus gitu. Tuker, nah oke, okay, mantap. It works juga guys, tapi sayangnya harusnya Terizlanya menurut gue tetap di bawah sih. Karena bisa rusuh buff biru. Nih Terizlanya diem guys. Oke, di sini Nata. Oke, kita kasih. Enggak kena apa-apa. Yang penting dia panik dikit ya, guys ya. Oke, kita kasih vision. Sabar. Kalau dia skill 2 dan skill 1 ada animasinya tuh, guys. Kalau skill 2 bisa ngindar, ngedes dia. Enggak bisa ini. Dia lewat. Tak, skill 1, tak. Oke, mantap. Emot-emot biar panas. Nice. Waduh mati tuh. Masih 40 detik gak masalah. Ini gak mau di defense nih bang. Dia tinggal sama Freya ya guys. Ma agak lain aja. Oke, kita kasih vision lagi ya. 20 detik menuju turtle selanjutnya. Kita taruh di atas. Selainnya skill 2 nya bisa nambahin, kalau kena ya gitu, kena minion jungle bisa nambahin speed. Jadi usahain kalau mau roam tuh kenain jungle musuh aja, jungle minion maksudnya. Kita cover. Oke, okay. kenapa sih nggak war dekat-dekat gua gitu guys ya, kan enak gitu. Oke, okay, ada join di situ, vision udah ada, kita nambahin satu lagi visionnya. Oh ini nih guys. Oh bentar. Hilang nih. Hilang pas banget. Oke, okay, tunggu momen yang pas. Oke, okay, ada edit, ada Saphir, ada Joy. Oh ini. Nah, kena kan. Slepel. Dapat Nata, roam versus roam aman mau apa enggak? Kita tandain di sini, open vision, reset kembali, kita butuh vision satu lagi di sini guys. Oke, cara ngecek yang gampang, kalau Leslie pakai spam multi, ini Selena pakai spam skill 2 ya guys ya. Tujuannya nggak buat nge-stun musuh gitu. Predict. Oh, gue bisa combo juga ya sama Cyclops ya. Kita batasi pergerakannya, cabok-cabok ya, nice. Kita kasih biar Natanya nggak lewat. Nggak lewat ya guys ya. Ayo. Nah ini dia, mau kemana? Strot. Enak banget ngebaitnya guys ya. Aman aja bosku. Oke, sebenarnya Freya itu mainnya gitu-gitu doang guys. Makanya gue rada ada kurang gitu sama hero Freya ini guys. Karena mainnya cuma nge-push turret. Mati nggak apa-apa karena udah nge-push turret. Ih, geli. Geli guys. Tak, ayo guys. 1, 2, saya. Nice. Mahal guys, mahal dong. Tambahin lagi. Sap. Mati. Combo sama Cyclops gila guys. Boleh nih coba. Cuma harus perhatiin dulu ya. XP-nya harus nge-pick hero yang agak tebel dulu. Kita keluarin spell-nya. Oke, nggak jadi. Gak ada spell trap. Apa dia nggak mau keluarin ya? Udah pasrah aja. Udah mau lord, kita pasang 3 trap di sini. Udah di bawah tadi sama rumput kiri. Kalau nggak rumput dalam sini guys ya. Ini rumput dalam namanya yang dekat buff. Ah. Oke, okay, vision udah keluar semua guys. Aman banget gak sih? Tinggal Gushen aja tuh kalau peka lap 7 detik lagi. Lordnya muncul, tapi kita berusaha nge-poking aja. Ngapain tahu di bawah sih?
rada-rada gitu guys. Tuh dia aneh. Untuk mati loh. Terbantuin lor. Oke mantap. Ada kena, kita tabok dapat buff merah. Nice. Selena buff merah bosku. Oke, kita kasih vision lagi guys ya. Cek rumput. Kasih vision, kabur. Nunggu cooldown, ulti lagi, skill 2 buat cek rumput. Depan ntar lu. Masih ada sinar-sinar harapan jaya. Harapan jaya enggak tuh. Oke, kita cek dulu. Dapat ya speed out. Hey kamu ntar lu bang sakit banget itu bang, lifestyle-nya gede banget. Sup, jangan lupa beli itu juga guys ya, magic wand juga ya. Dapat, aduh terlalu jauh. Oh mati duluan. Oke kita kasih karinya stun manja ya guys ya. Oh, enggak kabur ya, kabur. Nice. Tak karena karena guys kasih samping base biar dia nggak bisa maju guys, kalau dia maju kena slow. Skill 2 mundur dulu. Udah selesai. Gelo bro, katanya Selena lol banget ih, masih banyak gaya ya main fighter di Wildland. Iuh banget guys, MVP gelo bro. Selena yang dibilang lol. Nggak tahu dia counter nata siapa. Mana terdiam kah bro. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching, see you next video.